الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى dan senantiasa memuji Allah سبحانه وتعالى akan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumahnya untuk kembali bertafakkur fiddin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari Kamis kita membaca fikul Asmail husna itu kaidah-kaidah dalam mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam satu kaidah yang agung yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Allah sebagaimana yang pantas dengan kebesaran dan kemuliaannya dengan dalil walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang indah. Jadi ayat ini sudah mengisyaratkan pengkhususan karena didahulukan lillahi milik Allah yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah yang sempurna. Dan kita sudah jelaskan juga dalam kaidah ini bahwa bentuk atau sisi pengkhususannya untuk Allah yaitu ketika Allah sandarkan seluruh nama-namanya seluruh sifat-sifatnya kepada dirinya maka disandarkannya nama itu untuk Allah disandarkannya sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala maka memiliki makna khususiyah paham memiliki makna khusus untuk Allah. Maka hilanglah penyerupaan dengan makhluk walaupun dari sisi penamaan ya sama dengan makhluk. Pendengaran makhluk punya, penglihatan juga makhluk punya. Tetapi sekali lagi bahwa semua sifat-sifat Allah, Allah sandarkan kepada dirinya. Pendengarannya, penglihatannya, wajahnya, tangannya, izahnya, rahmatnya, ridhonya, cintanya, maka tidak sama dengan makhluk walaupun ada pada makhluk sifat itu dan itu kita kita saksikan pada makhluk mendengar melihat tapi ketika disandarkan kepada masing-masing kepada pemiliknya ya maka di sanalah makna khususiyah ya makanya Syekh jelaskan di sini bahwa terkadang sifat itu Allah sandarkan juga sendiri kepada makhluknya dalam bentuk penyandaran pula. Paham ya? Setelah Allah sandarkan pada dirinya sifat itu, nama itu ternyata subhanallah di ayat yang lain ya, Allah sandarkan sifat itu juga, nama itu juga kepada makhluknya sendiri. Ya, kita sudah jelaskan tentang haya. Allah sebutkan dirinya dengan ya, sebutkan penamaan al-hayyu bahwa Allah memiliki nama al Hayyu yang bermakna memiliki sifat kehidupan yang sempurna. Tapi Allah juga namakan atau sifatkan sifat al Hayyu eh, sifat al Hayya kepada makhluk. Dialah Allah yukhrijul hayya minal mayyit. Ya kan? Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Siapa yang hidup di situ Allah. Maka Syekh mengatakan falaisal hayyu kal ya. Tidak sama hayu yang pertama Allahu la ilaha al hayu, dengan al hayyu pada ayat yukhrijul hayya minal mayyit. Ialah Allah yang mengeluarkan al hayyu yang hidup. Bukan hayu yang ini, bukan hayu yang itu. Paham ya? Hayu yang pertama itu Allah. Hayu yang kedua makhluk. Ya makhluk hidup. Semua yang hidup semua yang hidup. Baik. Demikian pula ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala ya Al Alim yang Maha berilmu. Allah namakan juga sebagian makhluknya dengan Al Alim. Dalam ayat bi gulamin alim. Allah berikan kabar gembira untuknya dengan anak yang alim. Dengan anak yang memiliki ilmu. Itu ishak. Untuk Ibrahim alaihissalam. Allah diantara namanya Al-Halim. Maha lembut, maha baik. Allah sandarkan juga Al-Halim ini pada makhluk. Fabasyarnahu bigulamin Halim. Untuk Ismail. Kami pun berikan kabar gembira untuknya. Untuk Ibrahim alaihissalam dengan anak yang halim itu Ismail paham ya maka kata Syekh alim bukan alim sal halim kal halim bukan alim yang pertama seperti dengan alim yang kedua karena yang pertama Allah yang kedua Ismail Ishaq ya. al halim bukan halim yang pertama tidak sama dengan yang kedua halim yang pertama Allah subhanahu wa taala ya haliman Maka halim yang disebutkan di ayat itu adalah Ismail. Baik. Kemudian kata beliau, Alhamdulillah Ta'ala, wasamma subhanahu nafsahu aliman. Allah Subhanahu wa taala ta menamakan dirinya sudah ini. Allah Baik. Wasamma nafsahu sami'an basira. Allah namakan dirinya dengan sami'an basira. Nama ya? Sami'i basir. Kadang namakan Allah namakan dirinya sami' dengan alif lam sami' i. kadang ya penyebutan nama ini tidak ada alif lamnya. Ya, seperti dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu adil, ya bih, an tahkumu bil adl Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'am basira. Gitu ya? Kata Allah, suruh, sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah. Menunaikan amanah kepada hak kepada yang berhak ya, menunaikan amanah kepada pemiliknya, itu menunaikan amanah kepada orang yang kita ya, wajib menunaikan amanah. Itu ini wajib menunaikan amanah ya dalam segala kehidupan. Bahkan ulama mengatakan, ya, "Kita juga beribadah kepada Allah, itu amanah." Kata Allah, kata Nabi SAW, faktu kulladhi hakin kohu. Berikanlah pemilik hak itu haknya masing-masing. Ya. Dan Allah punya hak atas kita. Makanya Allah katakan, inna aratnal amanata ala samawati wal ardi wajibal. Fa'abayna ayah milnaha. Wa ashfaqana minha. Wa hamalahal insan. Innahu kana zuluman jahula. Jadi semua kita ini ya, punya amanah. Ya, semua kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hidup di dunia Allah telah tafkhir tundukkan dunia ini untuk kita lautnya, gunungnya. Allah berikan amanah kepada kita. Baik. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idha tumbenan nasi. Kalau kalian memberi hukum pada manusia, berhukumlah dengan hukum yang adil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat atas kalian, memberikan kepada kalian wasiat, nasihat. Dengannya, kata Allah, inna kana kami yang Adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maha mendengar, lagi maha melihat. Nabi SAW dalam hadith Abu Hurairah, ketika Nabi baca ayat ini, Inna Allah kana tami'am basirah. Nabi syaratkan telunjuknya ke telinganya, ibu jarinya ke telinganya, telunjuknya ke matanya. Innallaha kana sami Di depan para sahabat ini. Ya, mungkin ada yang tanya apakah Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk? Jawabkanlah. Tentu tidak, pasti. Ya. Karena Allah yang Nabi yang paling tentang Allah. Di mana batasan-batasan yang bisa? Di mana batasan yang tidak bisa? Alhamdulillah, di sini. Nabi yang paling tahu tentang firman Allah Ya. Tidak ada tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit dari makhluknya. Berarti dipastikan perbuatan nabi ini bukan tamtsil. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, berarti boleh kita seperti ini? Boleh. Dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia bahwa sebagaimana yang nabi inginkan di situ Nabi jelaskan di depan para sahabat bahwa Allah mendengar dan melihat. Nabi tunjukkan jarinya ke telinga dan matanya. Itu untuk menjelaskan kepada sahabat bahwa pendengaran itu, penglihatan itu hakiki. Bukan majaz, bukan perumpamaan-perumpamaan, ungkapan-ungkapan yang tidak ada hakikatnya. Tapi betul-betul mendengar, betul-betul apa? Hah? Melihat. Sahabat faham. Makanya kita menjelaskan kepada orang bisa. Hanya sebagian ulama menjelaskan kalau dikhawatirkan. Perhatikan. Kalau dikhawatirkan ada yang akan memahami nantinya. Bahwa itu tamsilan atau tashbih. Jangan dilakukan. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Husaymin di dalam syarah. Disebutkan ketika menjelaskan ayat ini. Nallah kana ka Kemudian beliau sebutkan hadis tentang perbuatan Nabi itu. Kata beliau boleh secara asal. Hanya kalau di depan orang-orang yang tidak faham atau belum faham mengerti tentang sifat-sifat Allah yang dikhawatirkan dia akan memahami seperti misalnya awam munas ya manusia apa orang-orang yang awam misalnya belum faham tentang mengerti tentang asma wa sifat dikhawatirkan perbuatan seperti itu ya mereka anggap itu bentuk menyerupakan Allah dan dengan makhluknya maka ditinggalkan. Tapi asalnya boleh. Ya, seperti sebagaimana yang Nabi lakukan. Bagaimana yang Nabi SAW melakukan. Baik, di sini Allah namakan dirinya dengan apa? Sami basir. Jelas ya penyandaran di sini. Karena innallaha adalah Allah. Samir basir. Berarti as ialah Allah. Al-basir dialah Allah. Paham ya? Disandarkan. Berarti di sini jelas siapa as -samir, siapa basir. Wasamma Ternyata Allah juga dalam tempat yang lain menamakan sebagian makhluknya dengan sami' basir. Lihat pada firman Allah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqonal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari setetes air mani untuk kami balak mereka, kami uji mereka, maka kami jadikan mereka lihat kami basir, masya Allah ya Allah katakan nabtali balak, ya Allah sebutkan setelahnya bentuk balaknya, bagaimana bentuk balak Allah fajalnahu kami basir. Subhanallah kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Berarti ikhwan, pendengaran, penglihatan adalah bala dari Allah. Ujian. Apakah dia bersyukur dengan pandangannya? Ya. Betul-betul dia jadikan pandangannya itu mempelajari, membaca kitab-kitab Allah dan hadis-hadis Nabi. Memahaminya. Makanya ini suka dengan dengkan ini. Pendengaran, penglihatan hati kata Ibnu Qayyim ini tiga jalur ilmu. Makanya juga akal nikmat dari Allah, balak juga bentuknya. Ya kan? Tiga ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna inna fi dzalika ladzikra." Liman kana lahu qalbun au al sam'a wa huwa syahid. Sungguh itu pelajaran itu Al-Qur'an. Untuk siapa? mengkana kolbun yang punya hati berpikir akal ya makanya gila ya terangkat syariat awal kostama atau dia lemparkan pendengarannya pendengar belajar ini ya kan kan dengar ayat dengar hadis Perhatikan. wahwa syahid dan dia menyaksikan melihat ini tiga jalur ilmu dibaca, kadang didengarkan. Makanya ada tahammul fil hadis, iya kan? Bagaimana ulama ussalaf pergi menimba ilmu, mengambil hadis, menyampaikan. Tiga dipakai ini. Dengar, nah, lihat, sampaikan. Jadi dipakai akal, berpikir memahaminya. Makanya nah, sini Allah katakan bala itu pendengaranmu. Bala itu penglihatanmu ujian apakah kalian apa kita semua selamat dari ujian itu lulus dari ujian itu atau tidak ya. makanya setelahnya kata Allah imma syakiran wa imma kafurun ya kan? ternyata ada yang tidak lulus ujian ada yang bersyukur imma syakiran wa imma kafuro, ada yang bersyukur dengan pandangan itu betul-betul dijadikan pandangan yang Allah berikan penglihatan yang Allah berikan pendengarannya itu mempelajari ayat-ayat Allah. Bersyukur dengannya. Wa imma kafuro. Ada yang kufur nikmat. Itulah bala ya. Wa sami'u kas sami'i. Sami Kata Syekh Hafidah Allah. Bukan pendengaran. Bukanlah maha mendengar itu. Seperti yang mendengar yang kedua. Walal basiru kal basir. Kalbasir. Bukanlah penglihatan. Yang melihat. Seperti yang kedua. Sampai sini ya. Berarti intinya Ya, sama dalam hal nama boleh. Ya. Dan Masya Allah ya, subhanallah. Beliau sudah bahas sebelumnya tentang nama-nama yang boleh dan yang tidak. Ya. Sekarang kita tidak bahas lagi yang tidak boleh. Sudah jelas yang tidak boleh. Allah, Rahman, ya, Al-Khaliq, Al-Bari. Nah, sekarang kita bahas ini. Oh, ini boleh, boleh, boleh. Ya. Coba untuk melihat nama-nama yang Syekh sebutkan yang Syekh contohkan yang tidak boleh. Pernahkah Allah namakan makhluknya dengan nama itu? Pernah Allah namakan, Allah namakan makhluknya Allah? Pernah Allah namakan makhluknya Al-Khaliq? Al-Bari? Tidak pernah. Karena memang maknanya saja sudah khusus untuk Allah. Allah. Maknanya yang diibadahi. Al-Khaliq artinya yang mengadakan. Yang mencipta. Yang membuat. Manusia tidak bisa mencipta makhluk hidup. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang mencipta. Ya kan? Al-Bari. Sama maknanya. Yang mencipta. Adapun yang lain di sini Allah namakan. Semi, Masir. Ya, sudah sebelumnya Aziz. Ya, nanti ya ada juga. Boleh ulangi lagi. Ya. Taib. Contoh lain. Qala wa samma nafsahu bi rahim. Wa nafsahu bi rahim. Allah namakan dirinya dengan ar Ya. Ra'fah, ya. Ra ya? Maha baik. Maha lembut. Ar-Rahim, Maha merahmati, menyayangi. Faqala inna Allah bin ini, lihat penyandarannya Allah ini, lihat. Fokus pada lafaz jalalah ya. Allah. Sungguh Allah terhadap manusia apa? Larufur, rahim. Ya, maha baik lagi maha menyayangi. Wasamma ba'du ibadihi bi rahim. Ternyata Allah juga namakan sebagian makhluknya, hamba-hambanya. Rauf rahim juga. Contoh dalam Al-Quran. Atau Al bait 128. Fakala. Lakadajakum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Lihat, Allah sandarkan juga. Rauf dan Rohim. Di sini ya. Telah datang kepada kalian Rasul. Rasul di sini tidak disebut namanya. Walaupun Rasul banyak, tapi sudah dimaklumi di sini. Ya, karena kitabnya kalian. Islam berarti Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Rasul ini sifatnya azizun alaihi ma'adittum. Ya. Berat bagi beliau. Apa yang anitun. Menyusahkan kalian. Berat bagi beliau. Apa yang memberatkan kalian. Ya, beliau juga susah kalau kalian susah. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad dan Amusa ke Yaman. Berdua. Wasiatnya Nabi apa? Masyirah. Ya. Ya. Walatu yas, Mudahkan manusia, mudahkan. Nabi tidak lihat orang susah. Susah juga beliau melihat orang susah. Kata Nabi, mudahkan mereka. Masyira, yassira, walatu asira. Muat bin Jabal mengimami manusia dengan bacaan yang panjang. Ya. Ditegur keras oleh Nabi. Kata Nabi, inna min munafirin. Saya khawatir kalian ini diantara kalian ada orang yang munafir. Membuat orang lari dari agama. Karena Mu'ad bin Jabal imam, ada yang batalkan sholatnya sendiri. Karena terlalu panjang bacanya Mu'ad bin Jabal. An. yang lain kata Nabi, Afatanun antai Mu'ad. Afatanun antai Mu'ad. Apa kamu menjadi orang yang suka buat fitnah? Ya. Jadi ya. Dia? Pada satu orang ini, yang batalkan sholatnya. Ya. Susah bagi dia. Tidak mampu. Bacaan panjang. Ya walaupun mungkin yang lain juga mungkin ya sudah merasa panjang juga tapi enggak enggak sampai membatalkan salatnya. Tapi orang ini anak muda ini membatalkan salatnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala harisun alaikum. Sifat yang kedua dalam ayat ini. Nabi ini semangat atas kalian. ini makna nus, paham? Harisun alaikum ini makna nus. Nus itu keinginan kuat agar kita mendapatkan kebaikan. Paham ya? Itu nus namanya. Keinginan kuat untuk kita mendapatkan kebaikan. Nah, kita juga harus punya sifat ini. Kata, karena kata Nabi, ad Ad nasihah. Agama itu anusah. An ya, kebaikan. Semuanya kebaikan. Kemudian ini terakhir, ini syahidnya. Nabi itu, kepada orang-orang yang beriman dia rauf. Yang maha baik, baik dia orangnya. Dan penyayang. Ya. Oleh itu pada para sahabat ya, sebagian mereka subhanallah sampai rela ingin menebus dirinya. Ya. Daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laisa ar-raufu wa la ar beliau, ar-rauf yang pertama bukan rauf yang kedua. Rauf yang uh, rahim yang pertama bukan rahim yang kedua. Jelas ya? Masya Allah. Banyak faedah yang kita dapat. Wa samma nafsahu bil malik. Ya. Allah namakan dirinya juga dalam ayat yang lain Al-Malik ada al malik ada Malik Yaumiddin ada Malik ya kiraah lah yang lain kalau kita kan Hafsan Malik ada Malik Yaumiddin ada Malik ya ada Malik fi maqadi sidiq inda Malik muqtadir baik nah Allah Subhanahu wa taala makan dirinya dengan Al Malik ya seperti pada firmannya mal Malik Malikul Kudus. Ya. Al Malikul Kudus. Tadi ya dibaca di salat Maghrib. Al Malikul Kudus. Baik. Wa samma ba'd ibadihi bil Malik. Allah juga namakan sebagian hambanya dengan Al Malik. Seperti dalam surah Al Kahfi, wa kana kullasafinatin apa ini? Kisah apa ini? Hah? Adalah di depan mereka ada raja, penguasa yang mengambil, merampok semua perahu-perahu. Gosba mengambil dengan paksa, merampok. Kisah Nabi Khadir ya, jelas. Ya, tapi di sini Allah sifatkan bahwa perampok itu penguasa. Ya, berarti menunjukkan dia punya anak buah, punya bawahan, punya seruhan. Ya. ya. Kuat dia. Kata Allah, Wakana malikun. Inilah alasan Nabi Khadir merusak perahu yang yang uh, bagus ya membocori perahu yang bagus sebab dia hanya merampok mengambil perahu yang bagus yang bocor tidak diambil. Taib Wa kullu malikin wa kullu afwan wa kullu mulkin masdar ya ladal ibad segala kerajaan ya kullu mulkin ladal ibad di sisi makhluk di sisi hamba bahwa mulkun zail semua kerajaan ada kan raja dah ya raja goa ya kan raja Ya, Makassar, aja Banyak mana raja? Raja. Ada kekuasaannya. Kalau sekarang kan presiden, pemerintah. Ya, dia punya kekuasaan. Kenapa dikatakan Malik? Karena ada bawahannya. Malik kan kekuasaan. Ya, kan? Berarti ada yang dibawa. Ada yang dia kendalikan, ada yang dia atur. Ya kata beliau habibullah semua atau segala kekuasaan kerajaan yang ada pada hamba itu adalah kerajaan yang akan hilang semua ya sekarang kamu berkuasa tinggal hitung waktu ya kalau bukan kekuasaanmu meninggalkan kamu kamu yang meninggalkan kekuasaanmu ya kan bagaimana itu kekuasaan yang, tinggal, yang tinggalkan dia direbut ditundukkan dikalahkan dia dengan orang lain sehingga orang lain ini berkuasa. Berarti kekuasaan tinggalkan dia atau ditinggalkan kekuasaannya, mati dia. Dia masih mau mungkin menjabat tapi meninggal. Selesai. kan? Ya. semua ada akhirnya. Ya ada waktunya, zail akan hilang. Tidak kekal. Itulah kehidupan. Ibnu Katsir pernah berkata dalam tafsirnya, la jadida la jadi dafil hayah. Tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Itulah makhluk. Ya. Itulah keadaan makhluk. Wahuwa biyadillahil mu'ti. Wahuwa biyadillahil mu'ti. Dialah Allah di, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memberi. Wahuwa biyadillahil mu'ti mani kekuasaan itu di tangan Allah. Dialah Allah Al-Mu'ti. Coba Syekh lihat, subhanallah. Ini ilmu ya. Syekh langsung bawakan nama Allah Al-Mu'ti. Padahal Syekh singgung tentang kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan makhluk. Iya. Berkuasa-berkuasanya dia, Allah yang memberikan di kekuasaan. Makanya saya katakan kekuasaan itu di tangan Allah. Dialah Allah Al-Mu'ti yang memberi kekuasaan. al dialah Allah yang menahan kekuasaan kepada seseorang. Ya. Ada yang ditahan kekuasaannya. Dihentikan. Itu semua kehendak Allah. Karena Allah ingin mencabut kekuasaan darinya. Atau Allah ingin menghalangi kekuasaan darinya. Kalah. Hah? Kalah. Jadi yang pilih. Itu. Mani' Allah yang menahan kekuasaan. Sudah habis uangnya. Sogo ini, sogo itu. Bayar sana, bayar sini. Kalah. Hah? Tidak bisa. Allah yang menghalangi kan? Jalur apa kamu tempuh? Mau apa? Tidak bisa apa-apa. Allah Al-Mani' Allah Al-Mu'ti. Paham itu? Allah Al-Mu'ti, Allah Al-Mani' Kamu tempuh juga dengan jalur yang haram. Kamu dapatkan? Noib. Oh, Allah yang berikan. Allah al -Mu'ti. Kamu jadi. Allah al -Mu'ti. Allah yang berikan. Unik saya. Betul. Tidak dilihat kamu tempuh dengan yang baik atau dengan yang haram. Kamu jadi penguasa. Tanggung jawab ada di si pundakmu. Allah yang berikan. Mu'ti. Tunaikan amanah itu. Begitu. Ada juga dengan cara yang haram. Kamu jadi. Ada yang tidak jadi. Allah al al Allah yang menghinakan. Ya, tidak diangkat, jadi tidak jadi penguasa, Bahkan justru Allah hinakan. Ya. Allah Rafi' yang mengangkat. Ya. Karena ini orang kejar-kejaran di sini ya. Mati matian di sini, habis-habisan di sini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Ya, kekuasaan itu apa tempatnya pemuliaan ini ya, tidak nah, dimuliakan dihormati orang tapi itu kan cara berpikir yang salah kan syariat yang indah ini sudah memberikan semuanya penjelasan ya, bahwa kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. titik harga mati itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridun nasi ghayatun la Ridho manusia, Pemulihan dari manusia, ya. Rasa senang dari manusia, rasa simpati dari manusia, ghayatun la tudruk. Keinginan yang tidak akan pernah dicapai tujuan yang tidak akan pernah didapatkan. Mau, mau apa? Kita mau buat orang semua simpatik sama kita? Memuliakan kita? Ridho sama kita? Tidak akan pernah bisa. Jelas ya? Maka yang dikejar adalah ridho Allah. Kata Allah, waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah yang paling besar. Ridho Allah yang dicari. Taib. al -Qabid. Allah yang al yang menjatuhkan yang ya merendahkan menahan sama al basit Allah yang menghamparkan memberikan rezeki memberikan infak subhanahu wa taala ayat yang lain malikul <tuh> mulki tu'til tasya Ini ayatnya ayat yang jelas bahwa Allah yang memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan itu. Ya. Katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, Malikal Mulk. Raja di raja. Hah? Raja di raja itu penguasa di atas penguasa. Malik Malikal Mulk. Tu tilmun tasya. Engkau berikan, ini jelas ayatnya. Engkau berikan kekuasaan Antasya. kepada siapa yang kau inginkan kehendaki. Oh, berarti boleh. Tidak ada ayat di sini, kawan. Perhatikan tanda kutipnya. Tidak ada makna dalam ayat ini bolehnya minta kekuasaan. Paham? Garis bawah itu, stabilo merah itu. Hah? Tidak ada, tidak ada sedikit pun. Tidak dari jauh, tidak dari dekat ayat ini yang membolehkan tidak ada pendalilan di dalamnya bolehnya minta kekuasaan tidak ada hanya di sini menjelaskan keagungan Allah keperkasaan Allah ya kekuasaan Allah Allah yang memberikan kekuasaan adapun dalilnya jelas dalam hadis Nabi katakanlah jangan kalian meminta kekuasaan fa Jangan meminta kepemimpinan. Jangan meminta jadi penguasa. Karena itu akan menjadi khusrah. Kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ya. Penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Tidak ada minta Ada lagi dalilnya mereka? Dan masih ada dalilnya. Masih ada. Apa Nabi Yusuf? Kalau Allah kau tak jadikan saya bendahara di negeri ini. Minta tidak? Minta tidak? Tanya dulu. Eh. Shh, minta? Minta? Boleh? Nabi Yusuf direkomendasi Allah oleh Allah pasti amanah. Betul? Hah? Antum bilang tidak? <tis -tale> apa yang rekomendasi? Nabi maksum. Dari dosa besar. Terjaga dari itu. Tidak ada memang pada yang berhak mendapatkan itu kecuali beliau alaihissalam. Minta. Kita siapa yang merekomendasi. Hah? Manusia kalau sudah lihat doi. Selesai barang-barang. Ah, keluar itu biji matanya. Apa? Musuh, lawan jadi musuh. Apa? Teman jadi musuh. Kalau lihat uang. Iya kan? Tidak bisa. Harta itu luar biasa. Fitnah harta. Kata Nabi SAW. Likulli ummatin fitnah. Wa fitnat ummatil mal. Semua umat yang telah terdahulu. Ada fitnahnya masing-masing. Fitnah umatku harta. Bisa. Ada yang menjamin. Nabi Yusuf direkomendasi oleh Allah dari lain ketujuh. Seorang Nabi dapat wahyu. Setia, amanah. Jelas. Kita. Makanya Nabi Min pesankan, jangan pernah minta. eh Abu Bakar minta. Hah? Siapa yang tunjuk Abu Bakar Siddiq? Hah? Nabi. Umar minta. Siapa yang tunjuk Umar? Hah? Abu Bakar langsung. Penunjuk Abu Bakar Siddiq khilaf. Apakah nas dari Nabi atau isyarat? Walaupun saya ada khilaf ya. Sebagian ada yang merujikan bahwa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah dengan nas dari Nabi. Walaupun kebanyakan mengamalkan hanya isyarat-isyarat. Kalau Umar jelas ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq. Utsman, Antum tahu Utsman radhiyallahu jadi khalifah. Umar menunjuk beberapa orang. Utsman, Ali, Ya, Zubair, saatnya Abu Waqqas, Dram bin Auf. Inilah Dewan Syuro. Termasuk Usman dan Ali di dalam. Umar memerintahkan mereka, sepeninggal saya, kalian rundingkan kalian ini. Berapa orang tadi itu? Tujuh, enam, enam, orang, tujuh orang. Tujuh satu orang yang kalian sepakati. Ya, tunjuk-tunjuk. Mereka tunjuk Usman bin ta an. Ali pun ikut menunjuk Utsman, Karena mereka paham bahwa Usman yang paling alim diantara mereka. Maaf, tidak bisa mengalah lagi. Beliau menjadi khalifah setelah itu. Sahabat ikut membayat semuanya. Kan yang minta. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, Allah berfirman, malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka Engkau cabut ya Allah. Kekuasaan itu dari siapa engkau kehendaki. Lihat, dicabut, dihilangkan. Ya. Watu izu mantasha dan engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Watu dilu mantasha dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadi khair di tangan mulah segala kebaikan. Inna ka ala kulli sheng kadir. Sungguh engkau ya Allah kemampuanmu. Ia ya, melingkup segala sesuatu. Selesai ya. Wasam manafsahu bil aziz. Kata beliau, Habibullah. Contoh lain, Allah namakan dirinya dengan Al-Aziz. Ini sudah ya, yang saya sebutkan tadi. Eh, sudah singgung sebelumnya. sebutkan lagi di sini. Di antara nama Allah Al-Aziz. Dalam firmannya, Faqala Al-Azizul Al Jabbarul Mutakabbir. Al-Azizu, Al-Jabbar, Mutakabbir. Ini tiga nama ya. Dia Allah Al-Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Tapi Wasamma ba'da ibadihi bil aziz. Allah namakan sebagian hambanya dengan al aziz. Faqala, qalatim ru'atul azizi. Lihat ya penyandaran. Yang pertama Allah, yang kedua di sini uh, Raja ya. Di Nabi Yusuf, di zaman Nabi Yusuf. Kata Allah berkata istrinya Raja itu ya, al aziz namanya ya jelas ya berarti boleh bernama dengan nama al ini Allah namakan sendiri ya, sebagai hambanya walaysal azizu kal aziz ya bukan aziz yang pertama sama dengan yang kedua ini jelas ya taib wasamma nafsahu bil mutakabbir Allah namakan dirinya dengan al jabbar yang maha berkuasa yang maha kuat jabbar ya yang maha tinggi, yang maha menundukkan. Mutakabir yang maha sombong. Besar. Ya. Wasamma ba'adha khalkihi bil jabbar mutakabir. Ya. Allah namakan dirinya, Allah namakan diri sebagian makhluknya dengan al-jabbar mutakabir. Kata Allah, faqala, kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbim mutakabirin jabbar demikianlah kami tutup ya semua hati mereka-mereka yang mutakabir dan jabar maha orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri ya meninggikan dirinya ya sal jabar kal jabar mutakabir kal mutakabir jabar yang pertama bukan seperti jabar yang kedua dan mutakabir yang pertama tidak sama dengan mutakabir yang kedua sebab penyandaran masing-masing sifat nah, kadang demikian pula Allah namakan sifat-sifatnya dengan namanya dengan nama-nama ya dan Allah namakan sifat-sifat hambanya dengan yang semisal itu ya. contoh wala itu nabi syai'im in ilmi. Ini, ini bukan penyebutan nama lagi, tapi apa? sifat. Tadi kan alim, ya Alim, bedakan alimun dengan ilmun. Bedakan alimun dengan ilmun. Bedakan. Kalau alim yang mengetahui. Ilmun pengetahuan. Bisa dipahami? Bedakan rozikun dengan rizkun. Rozik yang memberikan rezeki Rizkun, rezeki itu sendiri Paham? Beda lagi marzuk Marzuk yang diberikan rezeki Jadi rozik, rizkun, marzukun Rozik pemberi rezeki Allah Rizkun yang diberikan Marzuk, marzuk iya. Rizkun uh, Rezkinya Marzuk yang diberikan rezeki Paham sampai sini? Nah, sama juga ilmu Iya alimun yang ilmu ilmun ilmu itu sendiri ya. dan ada namanya ma'lumun yang diketahui yang diilmui ha. paham ya di sini Allah sebutkan dirinya punya ilmu sifat untuk bukan lagi nama dan Allah juga sebutkan makhluknya punya ilmu contoh <tuh> wala itu nabi ilmihi ya mereka makhluk tidak bisa sedikit pun melingkup ilmu ilmunya Allah ya bukan ilmihim tapi ilmi dia itu di ilmunya Allah jadi makhluk tidak bisa melingkup semua yang Allah tahu makhluk tidak bisa melingkup semua yang makhluk Allah tahu tapi Allah melingkup segala yang makhluk tahu apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wala ma fi nafsi. Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, kamu tahu apa yang ada dalam diriku? Saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu." Paham ya? Di sini Allah sebutkan, semua makhluk tidak ada yang mengetahui ya, ilmu Allah. Subhanahu Mereka tidak bisa melingkup ilmu Allah. Illa bimasha. kecuali yang Allah kehendaki, itu kecuali yang Allah ajarkan. Ada yang Allah ajarkan sebagai makhluknya, yang Allah tidak ajarkan sebagai makhluknya. Ya, makanya Nabi SAW kadang khabarkan perkara-perkara goib yang belum terjadi. Itu mengkabar dari Allah. asalnya tidak tahu. Iya. Lau kuntu alamul khair. Mama Katakan kepada umat Muhammad Muhammad, kalau saya tahu perkara gaib, saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan disentuh sedikit pun dengan kejelekan, musibah, sakit. Iya kan? Luka. Itu jelas bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib. Tapi kali Nabi kabarkan perkara yang gaib. Itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah sebutkan sini, illa bimasha kecuali yang Allah izinkan dari makhluknya. Iya. Ah, makhluk kata Allah anzalahu bi ilmihi. Ya. Anzalahu eh, Masya Allah ya, masih Allah di sini. Wa qala anzalahu bi ilmi. Allah turunkan itu dengan ilmunya. Inna Allahu al matin. Allah sifatkan di sini dirinya dengan pemilik kekuatan, kuat. Dia Allah yang memberikan rezeki lagi maha memiliki kekuatan. Wa awalam yarau anna Tidakkah mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka? Huwa Itu Allah lebih kuat daripada mereka. Ya. Berarti di sini Allah nak sifat sifati makhluknya memiliki apa? Keku kekuatan. Ya. Wa sifata al makhluk ilman wa quwwah. Wa ma utiitum minal ilmi illa qalila. Allah sifatkan Allah sebutkan sifat makhluk yang Allah sudah sifatkan itu untuk dirinya juga. Kalau tadi kan dalam untuk penamaan, kan dalam untuk sifat. Itu saja intinya, ya. Wa ma utiitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah tidak ada yang kalian diberikan dari ilmu berarti di sini Allah sebutkan bahwa makhluk punya il, ilmu bukan lagi dalam bentuk penamaan aliman kayak tadi ya alim bukan ya taib <tuh> tapi sini sifat ilmu bahwa mereka punya ilmu tapi kata Allah ya tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit wa kulli alim kata Allah di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu masya Allah wa ilmin alim di sini siapa ini yang memiliki ilmu Allah atau makhluk dalam ayat ini Kan? mah makhluk kata Allah wa ilmin di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lebih ya wakala Allahuladhi khalaqakum min da'fin. Thumma ja'ala min ba'di da'fin kuwa. Summa ja'ala min ba'di wa alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari yang lemah. Baik, iya. min ba'di, min ba'di Kemudian Allah jadikan dari yang lemah itu. Punya kekuatan, kuah. Tadi Allah sifatkan dia punya kuah. Sekarang Allah sifatkan makhluk punya kuah. Ya? Kalau kita sebutkan ya Laisal kal kuwa. Tidak sama kekuatan yang Allah sebutkan untuk dirinya Dan tidak sama kekuatan yang Allah sebutkan untuk makhluk Paham ya? Walaupun sekali lagi sama kekuatan kuwa Tapi ketika disandarkan Kuwatullah wa kuwatul makhluk Maka ya terbedakanlah di situ ya Karena penyandaran itu Masya Allah intinya kaidah ini Penyandaran dan kita katakan semua sifat Allah, semua nama-nama Allah, Allah sandarkan kepada dirinya sendiri. Taib, Kata Allah SWT, wa Ini juga kekuatan pada makhluk, Allah sifatkan. Allah akan tambahkan kekuatan untuk kalian di atas kekuatan yang sudah ada. Allah tambahkan untuk kalian kekuatan ila di atas kekuatan yang sudah ada kepada kekuatan kalian maksudnya sudah punya kekuatan tapi Allah tambah kekuatan itu paham ya nah, kata beliau walisal ilmu kal, il, kal ilmi walal kal kuwa bukan ilmu yang pertama sama dengan ilmu yang kedua dan kekuatan yang ini tidak sama dengan kekuatan yang itu jelas ya Baik. satu lagi wakadhalika Wasofa nafsahu bil masyi'ah. Masya Allah, ini. Wa abdahu bil masyi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya dengan sifat punya kehendak. Masyia. Hah? Dan Allah sifatkan makhluk hambanya punya kehendak juga. Kita datang di sini dengan kehendak. Ya, kita tadi sholat maghrib dengan kehendak kita. Kita lakukan semua perbuatan-perbuatan yang kita sudah lakukan dengan kehendak. Kecuali satu yang tidak punya kehendak. Siapa itu? Kecuali satu yang tidak punya kehendak. Orang gila. Mengapa nah, apakah... Orang gila ada kehendaknya kak? Tidak ada. Gimana Apa yang dilakukan tidak sadar. Itulah iroda. Nah, makanya orang gila diangkat dari syariat. Kenapa? Karena pahala dan dosa. Catat baik-baik ini. Pahala dan dosa hasil dari ni, ni, niat. Pahala dan dosa hasil dari iroda itu. Itulah niat. Itulah kehendak. Iya tidak? Kan hasil kehendak itu pahala dan dosa. Orang berbuat dosa dengan kehendaknya. Yang pilih. Tidak ada yang terpaksa dengan kehendak. Eh terpaksa saya membunuh. Eh terpaksa. Tidak ada. Memang caranya. Eh, terpaksa saya minum komer. Terpaksa kodong. Kodong, -kodong -mami ini. Gimana caranya? Kamu yang pilih memang. Kamu yang berkehendak itu. Kamu. Makanya hasil dari kehendakmu dosa. Iya kan? Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala paksa orang untuk bermaksiat. Allah siksa. Zolim Allah <tuh> subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Tapi kenapa disandarkan pada hari kiamat? Disandarkan kepada jiwa itu. Yang mengamalkan dengan irodahnya sendiri. <tuh> Al-yawma <barat> tujizah. Kullu nafsim bima kasabat. Ladul maliyaw. Hari ini kata Allah. Kami akan balas. Semua jiwa. Dengan apa yang diamalkan. Dengan irodahnya sendiri. Allah, Allah yang beramal. Dengan amalan itu. Kenapa dibalas? Dikembalikan kesandarkan kepada hamba pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa di dunia dia beramal dengan apa? Hah? Kehendak ya, dia, pilihan dia, niat dia. Makanya orang gila terangkat. Karena hasilnya itu dua. Sama juga anak yang kecil yang belum balik. Terangkat syariat belum nanti balik. Tapi lihat, Maha lembutnya Allah, Maha baiknya Allah. Kalau anak kecil berbuat pahala, berbuat kebaikan, ditulis pahala. Dosa tidak. Coba. Ya tidak. Pakat kita di sini, anak kecil kalau belum balik, dia sholat, dia apa dia bikin dari ketatan, dapat pahala. Betul? Tahu. Betul tidak? Betul lah. Dalilnya, seorang ibu yang haji, dia tawaf, dia gendong anak. Bayi ini bayi, apalagi kalau SD, bayi, kecil. Dia ya, haji, dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Kalau haji, apakah anak saya dapat pahala haji? Nam, walakal ajru, walakil ajru. Kata Nabi, betul. Anakmu ada pahala hajinya. Dan kamu dapat pahala. Tapi besar, wajib haji lagi. nggak belum balik, masih baik. Tapi pahalanya sudah ada, subhanallah. Tapi dosa, tidak. Coba itu mah rambutnya Allah. Iya kan? Maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala dosa tidak. Nah, kecuali kalau anak kecil yang dia lakukan pelanggaran terkait dengan makhluk yang lain, kalau ini diganti kalau dia melakukan itlaf. Ya, anak kecil lempar batu Fuh, kena kaca mobil. Pokoknya orang ganti walinya. Orang gila juga begitu, orang gila lewat pengen batu Hah? Kena kaca. Walinya ganti. Kenapa? Bukan haknya Allah di situ. Kalau haknya Allah, ditutup dari tutup. Tidak ada, haknya Allah tidak ada. Gila, anak kecil haknya Allah tidak ada. Ini haknya manusia. Allah kembalikan kepada manusianya. Paham? Kalau dia katakan, langsung ganti. Sudah sekolah. Tapi, teh aja. Ganti memang kok mahal itu. Ya ganti. Walinya yang ganti. Iya. Betul ya? Okay. Nah, manusia punya kehendak. Kala. Fakala liman sya'aminkum ayyastakim. Wama ini syaitnya. Wama tasha'una illa rabbul alamin. Kata Allah, siapa yang mau dari kalian silahkan dia istiqomah. Subhanallah. Siapa mau istiqomah untuk belajar? Siapa mau istiqomah untuk ta'lim? Istiqomah untuk salat? Istiqomah untuk puasa Senin Kamis? Istiqomah dalam segala ketaatannya? Ah, apa itu? Kembali kepada siapa itu? Hah? Manusia Ayat pertama ada dalil jelas Manusia punya kehendak Iya kan? Liman sya'a Bagi siapa Di antara kalian yang mau Untuk istiqomah Dipersilahkan Allah kuatkan lagi Wa mata sya'una Ayat kedua lebih jelas Dan ingat kata Allah Tidaklah apa-apa yang kalian berkehendak padanya Yang kalian lakukan itu Baik kekufuran Atau ketaatan illa ayyasha Allah Rabbul Kecuali itu kehendak Allah. Selesai. Ini kalau tak bahas ini, udah butuh doro ini. Ini iroda ini, 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 ini takdir di sini. Belum lagi kalau kita urai lagi kelompok, -kelompok sesat yang di sini. Nah, sudah agan. Saya suka tidak tahan kalau yang ayat begini. Tentang takdir. Ada sini mu'tazilah dari tersat dalam masalah ini. Intinya kesimpulannya. ya Bahwa Ayat ini penetapan bahwa manusia punya kehendak dan Allah punya kehendak. Di sini sebenarnya letak kesesatannya orang-orang orang, orang, -orang Mu'tazilah tidak bisa me menggabungkan ini dua. Kehendak Allah dan kehendak manusia. Paham? Tidak bisa dia gabungkan ini. Gimana itu manusia punya kehendak tapi kehendak mereka dibawa kehendak Allah. Hmm. Jadi makanya orang-orang Mu'tazilah -orang, Qadariyah melepaskan kehendak Allah sama sekali. Tidak ada kehendak Allah dalam perbuatan manusia. Makanya mereka mengatakan semua yang ada di dunia ini adalah makhluk kecuali satu. Apa itu? Alul Ibad. Saya ulangi. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan semua yang ada di dunia ini selain Allah makhluk, ciptaan Allah. Paham? Dan tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah kecuali satu. Kata orang Mu'tazilah. Apa itu? Perbuatan hamba. Kenapa? Kata mereka, tidak bisa. Karena pada perbuatan hamba, kita punya irodah. Kita punya kehendak. Kita punya pilihan. Maka perbuatan kita tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan kehendak Allah dan ciptaannya Allah. Perbuatan manusia, murni ciptaannya sendiri, murni kehendak sendiri. Makanya pernah orang-orang Mu'tazilah dalam bukunya disebutkan, ada yang mengangkat air dia katakan, tidak ada yang bisa menghalangi saya meminum air ini. Dia bilang begitu. Dia katakan, tidak ada yang bisa menghalangi saya meminum air ini. Kenapa? Dibangun dari akidah mereka bahwa sekali lagi perbuatan makhluk, perbuatan manusia di luar dari kehendak Allah. Murni kehendaknya sendiri, murni ciptaan dia sendiri. Bukan ciptaan Allah. Makanya ya tidak ada, berarti tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk minum ini. Siapa yang bisa? Ternyata seketika itu tangannya kaku. Tidak bisa diangkat tangannya. Coba. Jelas ya? Nah, dikatakan terakhir. Kenapa sekarang? Kenapa bisa? Kenapa bisa kendak kita dibawa kendak Allah. Allah? Saya tanya. Ingat ya bahwa kita punya pilihan. Antum diberi di depannya sirup sama baygon. Minum. Pasti kita pilih. Nah mungkin eh terpaksa sama pilih baygon. Mana ada? Mana ada? Pasti punya pilihan yang baik teh kan begitu ya saya pilih dengan kehendak saya penggabungannya Sisi bahwa perbuatan makhluk di bawah kehendak Allah kalian berkehendak itu Allah yang memberikan kehendak buktinya kalau Allah hilangkan kehendak itu Iya nah, kan tidak ciptakan irodah kepada makhluk maka tidak akan terwujud perbuatan makhluk Betul tidak Ya kan? Coba makhluk Tidak ada irodahnya, tidak ada masyiahnya Allah hilangkan, tarik dari dia Tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu Maka sesuatu tidak terwujud dari dia Seperti orang tidak sholat ya kan? Sehat dia kuat Apakah tercipta perbuatan sholat dari dia? Tidak, kenapa? Tidak ada irodah dari matinya Tidak ada keinginan sama sekali Itu Allah hilangkan itu Dan keinginan ikhwan untuk taat Itulah yang namanya taufik itu dia. Makanya minta di sini supaya Allah tetapkan itu di dalam hati kita. Selalu mau puasa, mau. Mau piktalim mau. Iya kan? Eh, malas deh aja. Capek. Tidak mau memang. Maka perbuatan ketaatan tidak terwujud dari dia. Kenapa? Tidak ada irodah sama sekali. Nah itu Allah yang berikan. Itulah taufik namanya. Makanya kita minta penjagaan di situ. Allah berikan asabat ketetapan dalam berirodah kebaikan ya ketetapan dalam berbuat baik asabat supaya mau terus ya betul kadang ada Iya. masa-masa futur mungkin lemah dalam tapi kan Nabi sudah sebutkan kalau kamu melemah dari ketatan itu pindah ke ketatan yang lain kan banyak ketatan ya kan banyak ketatan itulah taufik Ya, dan itu terlihat jelas bahwa ada yang mau ada yang tidak. Makanya Allah liman syaa minkum ayat Siapa yang mau silahkan untuk istiqomah. Taib. Wa qala inna hadi tadkirah faman syaa at ila bi sabila. Ini ayat juga sama ya. Ini tadkirah. Ini peringatan dari Allah. Siapa yang mau, nah ini lah man syaa. Maka dia menjadikan jalan kepada Allah. Wa mata sya'una illa ajasyallah. Inna kana ka aliman hakim. Sama sebelumnya. Ya, Allah tetapkan bahwa semua kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allahu taala misawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru wa ana alhamdulillahirabbil alamin.